Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar viewer? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu event di ranah Minang yang bernama Pacu Jawi. Pacu Jawi itu berarti pacu sapi. Kalau di Madura ada kerapan sapi ya. Cuman bedanya, biasanya orang itu kan di lapangan kering, di tanah kering. Kalau ini di sawah yang benar-benar basah. Yuk kita lihat keseruannya. Nah, ini dia. Kita udah nyampe di tempat karapan sapinya. Nah, jadi ini sengaja ini sawahnya dikasih air ya, digenangin air, becek-becek begitu. Nah, keseruannya di sana. Kita lagi lihat dari dekat. Nah, ini lagi disiapin nih sapi dan joki-jokinya. Waduh, hati-hati ngamuk. Dapat nih jawinya. Nah, ini udah ada yang habis perang nih kayaknya nih. Nah, ngeri-ngeri sedap juga nih ini ke sini. Jadi dikumpulin di sini dulu. Nanti kalau yang udah ready nih dibawa sama jokinya. Kita startnya dari ujung sana. Ini saya ada di garis finish ya. Nah, yang saya shoot sekarang itu adalah startnya dari sana. Kita lihat gimana karapan sapi atau pacu jawi di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, ini lari ke saya nih. Waduh. Nah, ini sapi ada yang lurus, ada yang ngamuk nih. Ini joki-joki ini ya, joki-joki dari Pacu Jawi. Jadi ukuran sapinya itu harus sama besar ya, biar seimbang. Nah, ini lagi disiapin nih. Ini lumayan cukup gede ini.
persiapan ya. Ini persiapan oke. Jadi yang bagus itu ya artinya lurus ya sampai finish. Oke, kita istirahat dulu. Nah, jadi di sini juga banyak kuliner ciri khas lokal ya. Ini salah satunya adalah kopi kawa, daun kawa. Nah, jadi kopi ini bukan dari biji kopi, tapi dari daun kopi ya, dah? Dari daun kopi. Jadi bukan dari biji. Biasanya kan kita dari biji kopi. Nah, ini daun kopi. Nah, makannya pun minumnya pun pakai ini. Nah, harus nyoba. Bagi yang kesini wajib coba ini ciri khas Batu Sanggan. Jadi ini adalah tradisi lokal yang alhamdulillah masih dilestarikan, dibudayakan sampai sekarang. Saya sih juga jarang ya, kebetulan semalam atau kemarin dapat informasi hari ini ada Pecu Jawi daerah sini, makanya kita langsung ke sini. Ini nama kopinya daun kawa. Nah, orang sini sih nyebutnya daun kawa. Oke, kita udah selesai makan, udah selesai ngopi, daun kawa. Waktunya kita lanjut lagi, ngeliat karapan sapi. Habisin dulu kopinya. Hai. Mantap, enak. Oke, ya. Oke, viewers, sekian dulu keseruan Pacu Jawi dari Tanah Datar Sumatera Barat. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.